Assalamualaikum. Selamat datang di resep Mama Gia. Bagaimana kabarnya bunda-bunda dan teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan semoga selalu bahagia. Jangan lupa bersyukur. Kali ini saya mau membuat cemilan yang mudah. Mari kita buat bersama-sama. Ditonton videonya sampai selesai ya. Ini saya punya gula merah 200 gram dan air 1200 ml. Kemudian ini kita pindahkan ke atas kompor. Diaduk dulu ya, dimasak agar gulanya larut. Tidak perlu sampai mendidih, yang penting asal larut saja gulanya. Nah, ini sudah selesai, sudah larut. Kemudian disaring, dipindahkan ke wadah yang agak lebih besar. Kemudian saya masukkan santan. Saya menggunakan santan kemasan 2 bungkus yang isinya 65 ml. Kemudian susu kental manis 1 saset. Silakan menggunakan merek apa saja. Dan ini maaf ya bunda, saya mohon maaf, agar-agarnya 2 bungkus yang ukuran 7 gram, gula putih saya tambahkan 4 sendok makan, kemudian garamnya setengah sendok teh, nggak kerekot, saya mohon maaf ya bunda ya. Dan saya menggunakan agar-agar merek ini. Silakan bunda menggunakan agar-agar merek apa saja kesukaan bunda-bunda. Kemudian ini dimasak sampai mendidih. Nah, ini sudah mulai berbuih. Sebentar lagi akan mendidih. Nah, sudah meletup-letup. Kemudian api kompornya dimatikan sambil terus diaduk agar uap panasnya berkurang. Diaduk terus. Kemudian dipindahkan ke dalam loyang. Oh iya, saya ingin menyapa teman-teman dan bunda-bunda semua. Masak apa hari ini bunda-bundaku dan teman-temanku semua? Bagaimana kabarnya? Dan ini agar-agarnya berbusa. Kita buang saja busanya agar mulus nanti hasilnya. Masih ada sisa ya bunda. Kemudian saya pindahkan ke dalam cup. Ini saya masukkan. Saya sediakan 4 cup tapi ternyata hanya cukup 3 cup saja. Sambil menonton, jangan lupa tekan tombol loncengnya, like, subscribe, dan komen. Bagi yang belum subscribe, subscribe ya. Terima kasih. Nah, ini sudah selesai, kita dinginkan. Ditunggu sampai mengeras ya, atau set. Kemudian, yang di dalam loyang saya keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah bunda mengeluarkannya. Nah, ini cantik ya, seperti yang nonton, cantik dan manis sekali. Bercanda ya bunda, jangan diambil serius. Dan ini sudah di penghujung video, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah datang ke channel saya. Ditunggu resep-resep selanjutnya. Dan ini saya ingin mencobanya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak bunda. Dan ini doyan apa lapar ya? Saya pamit dulu ya bunda. Assalamualaikum.